Jangan keluar. Sekali tak apalah, jangan. Muka saya tak apalah. Ah, muka juga tak apalah. Pasal saya orang. Tengok suam. Ramai member kenal. Ya. Yeah. Nanti dia kata, "Ai, ni ngajar-ngajar," dia kata. Eh, saya tak ada ngajar. Lepas tu dia meluk bangun. Saya dulu lama lah benda ni. Ah. Tahun 90-an. Tunggu lah. Masa tu Indun. Ah, Indun. Dia bagi saya Hakikat Insan. Kitab tu. Napis, Darun Napis. Ah, Darun Napis. Darun Napis tu betul. Ya, yeah, jadi saya tak ada guru. jadi ambil sikit-sikit yang ni je, yang penting-penting dalam tauhid. Itu yang saya amalan tak ada. Yalah, ada zikir dengan apa ni? Air. Saya nak Nescafe suam. Apa Nescafe susu tak nak. Okey. Ni macam mana makan ni? Dia kalau ikut dekat situ ada dia punya tulis itu, kalau orang yang ada penyakit katanya 2 biji pagi, 2 biji malam. Kalau yang ada kencing manis teruk lah. Saya darah tinggi ke? Kalau misal kata tak ada, sebiji je. Saya tak osam. Makan kejap lagi lah. Dia kata ni 3 serangkai. Yang 3 serangkai. Nama dia tengah naik ni. Dah lama dah ni. Ya. Dah setahun lebih lah. Memang banyak testimoni lah. Tolak kau apa tadi? Saya dalam pukul 10 lebih lah. Tapi sebab telur ikut jalan. Ikut jalan Gilabis sana tu. Ikut ni dekat. Mana? Ikut Redung. Itulah saya cakap kat dia tadi. Apa ni ikut Redung? Kita tak pun tahu jalan dalam tu. Sesat barat ikut sawit. Dekat dah pusing balik. Dia orang paksa map pun. Dia tak payah masuk segamat. Tu je. Dia keluar ikut mana tenang. Tenang tenda, session. Tenang. Dia keluar ikut tenang batas sana. Dia potong dulu situ. Jimat dalam lebih juga lah 40 minit. Saya ajar air pun seluruh 70-80. Hujan. Dah janji cikgu lepas Jumaat. Yelah. Yang pakai baju hujan warna biru tu, motor dia warna apa? Yelah, daripada sana tadi saya tengok. Ada masjid. Yelah, motor warna apa motor? Motor hitam. Saya motor merah. Rasalah. Motor Chris. Ni bukan. Ini dalam saya dengan anak saya. Dia pakai baju hujan warna biru tu. Saya Saya lepas habis tempat imam berdoa tu baru turun. Mungkin dia turun awal kot. Saya pun baru. Bo sampai. Saya sampai situ terus saya telefon jadi. Mana orang dah balik cuma. Saya sampai dululah. Saya dekat rumah dulu. Saya solat Zuhur pula tadi. Duduk dekat mana? Saya duduk Mua. Mua. Mua apa? Saya Sadiq lah. Paling memuah lah itu. Paling memuah lain? Paling memuah dia. Ni masuk paling memuah apa? Bakri. YB dulu, yo China. Sekarang China. Sama juga China. Menang dia ke? Sama. Daripada dulu situ. Dia kawasan Melayu ke? Dia banyak pekan bakteri Cina. Taman dulu banyak Cina. Taman Cina. Tempat Cina dah. Sadiq dia daripada Tengah Balang sampai ke Mua. Saya Sadiq orang muda undi dia kot. Payah nak kalah dia. Dia seorang je menang muda. Lagi satu orang dah sebut dia BN ni. Orang macam dah macam kecewa. Kecewa dengan Zaid Midi. Betul. Itu sebab antara dua lah dia orang. Yang muda mungkin dia apa ni apa saya Sadiq. Orang yang ni dia berani pada Muhyiddin. Tapi itu dekat Palima apa Pagoh kan? Palima yang Muhyiddin Pagoh. Pagoh. Tapi kawasan Bakri
BN Cina. Salah juga. Tak, tapi dia tak nak bergabung. Yeah. Dia nak sorok, dia nak dihapas. Kita tak cerita pun kita dekat bawah benda ni. Yalah. Ha, dia orang kat atas. Jadi ego. Ha, masing-masing yang ni kata ni tak betul, yang orang ni kata ni tak betul. Tapi bila ni sekarang duduk semeja yang nak perang kita lah macam orang main bola. Tapi kat lobby dia minum je. Ayalah, macam orang main bola. Yang main 11-11 kan. Tak ada apa yang penyokong ni sampai mati-mati. Sebab bertumbuk pun. Kenapa ni? Dia kata cari makan ke situ. Dia orang cari makan. Yang main-main, yang main tu semua orang kaya-kaya. Kita ni. Sampai yang tak bekerja. Sampai yang kalau dah bertumbuk bengkak-bengkak. Lepas tu biasa jumpa. Lari. Dia orang hari ni lawan, besok kawan. Betul. Ni anak menantu. Jauh ya kata. Mak tak. Oh, mak dah keluar belum? Mak tak boleh. Mak tak boleh. Oh, ni kat Jepun. Tak, dia mana? Di Bakri. Oh, di Bakri mata, sana. Oh, dia ada Bakri sana. Mak tak. Ya. Dekat Jepun, dekat Jepun lah ni Pulau Pahang. Ah, Pulau Pahang tu konsebe. Ha. Ini untuk orang khusus. Khusus? Khusus untuk macam-macam khusus lah. Technician ke apa kenderaan punya automobil lah. Kan? Automobil. Oh, itu untuk yang ni automobil? Semua ada. Semua ada? Okay, komunikasi, kenyataan, lesen mandu. Lesen mandu. Kalau mandu. Kalau inspektor semua pelapu kan? Inspektor, ESP. Mata Cerah. Mata Cerah? KKB. Saya nyanyi-nyanyi itu hari nak nak jadi inspektor. Nama standby. Alah, itu sebenarnya rezeki. Rezeki, ya. Semua, semuanya dah di... Dah ditulis. Ha. Kalau nak ikutkan saya ni, Petronas saya gali. Ha. Ha. Tapi pasal saya dalam polis, tak jadi. Lepas tu... Abang saya, anggota kepala apa? Saya pengalapan. Pengalapan? Ayah saya pengalapan apa? Dekat mana tu? Ayah saya mula-mula poli hutan dekat Pekalan Cepa. Pekalan Cepa. Kemudian pergi transfer Sarawak. Oh. Sarawak, Miri ke Bintulu? Bintulu. Saya rasa kalau Pekalan Cepa, saya pun nak jumpa. Ya. Yeah. Kalau Pekalan Lima lah. Pekalan Lima, 50258. Saya pasal saya punya masa tu, saya punya opera sahaja yang pengempat. Jadi Pekalan Lima ni masih... Ah, ya. Kalau BPS, kalau Pekalan Jepun, saya mungkin apa ni, saya rantau panjang kawasan Kelantan dan Pasir saya jaga. Saya akan menginap di Pekalan Jepun. Betul. Lepas, kalau bagi gambar saya kenal. Yeah, insyaallah lah. Lepas tu hutan. Masuk hutan. Dia masuk hutan dia. Yang ada terbakar dalam hutan pondok. Tinggalkan masak pakai refill masa tu. Tinggal masa tu gaji dia orang bagi naik helikopter. 2 bulan. Jadi kau bisa mana dulu. Jadi simpan dekat ni dia pergi mandi masak taruh periuk, taruh beras, taruh ni dua, biasanya dua. Dia di lilin dia. Yalah refill orang panggil refill. Lilin tu taruh dia pun dua mandi. Habis dia refill ni memang masaklah nasi. Yalah dengan ngam. Pergi dekat bawah mandi. Bes ni buat daripada bulu. Habis semua terbakar. Terbakar? Tak ada orang jaga ke? Ya, masih nak jadi. Nak jadi. Tu dekat mana tu terbakar tu? Kota Kelantan. Kelantan. Kayak Kelantan masuk hutan ke Kelantan. Masuk. Oh, masa tu zaman tu komunis ada lagi? Komunis. 80-an. Tapi yang dekat gerik tu dia orang embus itu. Itu tahun 70. Dia bukit kiri kanan. Ya, yeah, tahun 78, 77, 78 gitulah. Saya pun tak ada lagi. Saya masuk situ tahun 80. Saya duduk di Keroh masa tu. Keroh. Tahun 80 benda tu dah jadi. Itu polis. Lepas tu army, askar yang pakai apa ni? V100 yang tayar berfol. Apa ni? Kami masukkan bom dalam tempat meriam dia. Bakar habis orang dalam. Allah. Dia punya kereta kebal tu ada dia kerol lagi. Dia kata orang tu peringatan. Dia kawasan gerik.
kalau kat paha ni belah-belah bentung kan geng dia. Bentung rauk. Ah ha, rauk geng dia tu. Jauh pun ada ke ah? Jauh tak ada lah. Tak ada sangat. Tak ada lah macam Bukit Siput. Tak ada lah macam kawasan Gerik Teruk kat paha. Ha, jauh ni dulu lah mungkin tahun 60-an. Ah ya. Tak banyak sangat lah. Ha, tak banyak. Dia tahun 80 berapa? 89 je yang komunis apa kata orang Seladi. Seladi. Dia ada terowong dekat Betung. Ha, dia terowong dekat Sepadan. Apa ni alah nama apa tu. Antara Keruh dengan Gerik tu ada satu tempat tu. Dia lupa nama. Dia lari-lari dia masuk dalam terowong tu. Terowong tu. Ha. Dia nintan Lenintan lain. Apa lah, saya lupa lah. Ha, dekat situ lah tunggu Rahman dengan Cimpeng apa? Bunde, Baling. Jumpa kat situ. Ah, Rahimno. Tu boleh. Ah, Rahimno lama dah. Ha, iyalah. Masa tu Rahimno ada lagi. Ada lagi. Ada ketua polis negara. Dia tumbuk nuar tu. Dalam jari. Ah. Ha. Pasal dia lah masuk-masuk terus belasah. Ada pasal dia lah usung tilam sana sini. Aduh. Tapi dia setel luar mama. Minum air. Kita lah. Panjang kita dia. Kita ialah macam Anwar tu pun saya. Bukan nak kata ni pula. Ha. Daripada dulu lagi benda ni. Jadi melawan? Tak ada benda macam ni. Ha. Susah kita nak cakap. Iyalah. Dia punya kes dia tu. Hmm. Betul ke tak betul? Saya rasa macam tak betul. Yelah sebab Teruk Wali Villa tu tak ada lagi. Villa dah usul. Lepas tu macam anak Baripok masa tu dia pula nak tukar ke daripada mahkamah biasa ni ke mahkamah syariah. Memang betul pun. Ha. Tapi kalau tengok cara macam tu. Mahkamah syariah kalau tak ada 4 orang saksi. Lepas. Ada. Ha. Sekarang mahkamah biasa ni dia pakai teknologi DNA. Ha. Ha, itulah. Kalau dia fikir gitu kenapa ni Nuan ni pula Nuan nak tukar. Dia nak tukar ke mahkamah syariah. Jangan dia buat. Ha, jadi dia tak hukum. Jadi hati kita tu berbolak-balik. Ha. Ha, walaupun kita bukannya bersama kan. Ha. Lagi nak jadi saksi mana boleh. Saya yang kurang percaya tu sebab dia kata Dr. Munawar. Tak masuk akal Dr. Munawar. Kalau Sukma Dumawar tu bolehlah tahan kira lagi. Saya dengar pun gelap. Bukan kata apa. Itu tak tahu macam mana selengah. Alah, tak lagi. Rumah saya kata tutup lapu jadi juga. Dia tak kira dah. Tak juga. Ikut selera orang. Hmm. Tak boleh dulu. Dalam betul-betul ni. Dia tu munawar tak masuk akal. Hmm. Tapi budak-budak muda dia tak sempat dalam manual. Macam saya sempat lah. Ini lahir tu berapa? Ha. Dia orang tengok TikTok. Ha. Itu sebab bila cerita Piramli, malah cerita Piramli. Cerita Piramli tu tahun 60-an, 70-an. Mana dia orang ni? Sempat. Yalah, dia orang mana sempat. Lahir pun dah tahun 80, mana ni. Tapi buka cerita tu bukan kata dia. Orang lama-lama pun tengok lagi seronok. Hidup filem dia. Macam semalam cerita aku malam tadi cerita Sudin. Ni Ramli. Saya curi cincin mak tu. Ada yang ketuk botol. Botol. Mana jemu cerita tu. Minta 20 sen. 20 sen. Yang budak tu dah besar. Tak tahulah rasanya. Dapat puluhan. Lebih lah. Itu tu tahun 60-an pun kalau dah budak tu tahun 60-an. Dah 2 tahun. 4 tahun. Ha. 5 tahun. Sekarang pun dah lihat 5-60 dah. Tu pada saya. Ha. Suam. Piramli buat kita ni hidup sampai sekarang. Dia tu pun rasa bukannya. Cacat dalam orang. Orang belajar juga. Lagi satu apa juga yang dia punya seni dia tu. Daripada mana keluar? Ah, iyalah. Macam M. Nasir juga. Nyanyi kan? Dia keluar tu. Dia tanya nak buat filem, Salomah kata dia menyendiri dalam bilik. Salomah hantar makanan. Kadang-kadang tak sentuh pun.
Alah tengok cerita hantu lah, alah cerita hantu lah. Dia dengan anak mak mamu. Jadi tu je dah tahu dia ni. Macam beria cerita hantu lah. Dia jadi hantu lah. Yang satu lagi dia berlakon dengan Nordin Ahmad. Nordin Ahmad. Anjebak. Anjebak. Lama betul bertika. Rupanya yang diambil tu kan cendana. Bisa kan itu. Nak behan dulu? Tak boleh. Ni tak apalah. Ni apa? Macam mana nak eh, pegang abang, abang pegang kakak. Ha, elok lah. Nanti yang sana dia pegang-pegang, pegang. Ha, pegang-pegang. Boleh sampai hujung kan? Ha, boleh sampai hujung. Okay. Al-Fatihah sekali. Selawat 10 kali. Selawat 10 kali. Ha, siap beritahu. Ha. Boleh baca ni ke ni apa? Dalam hati je. Tak, mulut lah. Ha, mulut lah. Baca pelan-pelan je. Ha. Ha, pegang ayah. Pegang-pegang. Pegang kat kulit. Eh, pegang kat ni. Ah, ha, situ. Enggak pegang lah. Hello. Ah, salah. Ah, sampai. Ah, pegang sana. Dah pegang sana. Habis. Baca habis. Al-Fatihah sekali, selawatnya 10 kali, siap beritahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya bahagian terdekat Nacaban dihadap lebih milik Tok Palu. Kepada nama apa? Abdul Rashid Ahmad. Abdul Rashid Ahmad. Kak, nama? Nur Aisyah Muhammad. Nur Aisyah Muhammad. Kak. Nur Diana? Nuru. Nuru Diana Abdul Rashid. Nuru? Nuru Huda binti Abdul Rashid dan? Abdul Qasim Bahari. Abdul Qasim bin Bahari. Qasim bin Bahari. Sebut Qabil tu. Qabil tu. Qabil tu, Kak. Qabil tu. Qabil tu. Qabil tu. Alhamdulillah. Rasa macam mana? Rasa sejuk. Alhamdulillah. Cara nak buat dia tahu dah? Saya dengar macam yang dalam ibu tu duduk tawaruk sebelah kiri. Sebelah kiri. Duduk timpuh belah kiri. Bismillah. Orang tangan kanan, atas tangan kiri. Lepas tu bismillah. Bismillah melalui 100 kali. Dengan keadaan mata pejam di dalam kat. Ya. Tapi dalam keadaan wuduk lah menghadap kiblat. Ya, ya. Kemudian yang fatah. Seratus. Bismillah melalui 100. Yang fatah 500. Kemudian tarik dosa besar dosa kecil. Nyata tersembunyi sengaja atau tidak. Kemudian istighfar lah. Dosa besar dosa kecil semua tarik ya. Nyata tersembunyi sengaja atau tidak. Lepas istighfar. Bacanya astagfirullah mikuli zambih wa atu bilai. Kemudian kata ingat baca astagfirullah al-azim. Ya abang blok kedai dia tadi. Kata. Tak. Kedai. Dia nak buka. Ha? Kata dia ni. Tak apa, kita pergi sama balik. Nanti si Ali. Tadi ingat tutup. Dia rehat. Sama ketiga. Buka ketiga. Dua lebih lah. 2.50. Dia tahu lah. Ha?
Tuan dia kata tak apa. Tak apa, tak apa. Macam dia tak payah banyak ada dia tu. Dia tu saik. Oh, dia dia tahu juga kan? Dia? Tak tahulah tahu tak. Tapi memang saik tak boleh banyak. Saik-saik. Dia darah-darah ni orang ada. Dia datang jumpa saya pun, saya tak banyak. Rasulullah dah banyak ada darah-darah ni dia. Sambut tadi ya. Astaghfirullah min kulli zambi wa atubu ilaih sebanyak 15 kali. Kalau tak ingat baca astaghfirullahalazim lah. Kemudian pandang mayat kita depan. Orang duk mandikan, orang duk buam. Orang apa tak kapas semua. Dah siap kapan tu tak tak depan. Orang nak solat jenazah kita tu. Baca Al-Fatihah sekali. Wallahnya 3 kali. Hadiah kepada baginda Rasulullah. 4 orang sahabat. Kemudian ibu bapa kita. Guru-guru. Sekalian guru-guru. Muslimi-muslimat dan diri kita. Diri kita. Itu rangkum sekali lah. Kemudian orang letak jenazah kita atas keranda tu. Kita menajak lah. Sebanyak 7 kali baca. Ilahi anta maksudi wa redha kamatlubi. Tini mahabataka wa makrifataka. Kemudian orang bawa pergi... apa yang lahat kan. Masa itulah kita sebut dalam hati, tiada siapa yang dapat menolongku kecuali dengan berkat kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tarik laju-laju, tenung sinilah dua jari bahu putih tetek ni, sampai orang ta'ala tunjuk satu tayangan lah. Benda tu saya nak tu. Bagi tahu saya, saya angkat lah. Kalau sangkut mandi taubat, salat sunat, sunat taubat, istighfar. Tu ada yang sangkut tu, saya suruh mandi taubat. Jadi cara dia lah, salat sunat taubat istighfar tu. Dia nampak cahaya, dia tanya saya. Sebenarnya saya beritahu dah, dia nampak cahaya tu maknanya tak Allah terima lah tu. Sebab Habib dan Qabil kan, kan Nabi Adam dapat perintah, dapat wahyu. Habib dan Qabil ni dia kena korban. Dia tak nak lah kembar dia tu kahwin dengan adik-adik adik dia. Jadi buatlah korban. Jadi yang yang baik habis kan, habis kurang macam tu lah. Jadi dia ambil yang tanaman binatang gemuk-gemuk, dia tak atas bukit. Kemudian yang ni pula dia sayang kaube ni, dia ambil sayur-sayuran yang busuk, apa yang buruk, makan diulak, dia tak atas orang pucat bukit ni. Jadi nampaklah cahaya putih dan cahaya hitam. Sambar. Maknanya Nabi Adam tahulah. Maknanya cahaya putih itulah yang orang taklah terima. Kan? Cahaya hitam ni zulumat, orang taklah tak terima lah. Dia nak cerita pasal dalam zikir tu. Jadi dia tunjuk cerita dalam kisah suatu ambiak tu. Jadi saya kata dah nampak cahaya tu, berzikir nampak cahaya. Biasa saya cerita nampak kelik-kelik kunang-kunang. Tapi sebenarnya bukan kelik kunang-kunang tu. Dia sebenarnya diri, diri bercahaya. Tapi sebab duduk jauh nampaklah macam kelik-kelik kunang-kunang. Jadi awak pasang kafiat balik, saya kata awak masuk berzikir. Dah lepas lah tu. Ada abang tak faham mana? Nak suruh saya ulang ke? Saya benda ni alhamdulillah lah. Dah pasal apa, kalau ikut daripada ni, saya ambil daripada, kalau ikut daripada buku yang tu punya kan. Dia main sifat. Sifat Allah, sifat Muhammad apa semua. Tapi benda tu macam cikgu Mandaga tu sama je tu jawapannya. Jadi saya benda tu saya dah tahu. Sampailah kepada yang last kali cikgu Rahman bagi tahu tu, yang Rasulullah tu. Kan? Tu saya pun dia orang taklah dijahikan. Iyalah, bila saya fikir balik, betul juga benda ya, benda ni kalau misalnya kata Allah Taala itu memang dia roi mutlak. Laisa kan mesti. Tidak serupa, tidak seumpama, tidak berjisim. Macam mana dia nak? Nak menyatakan diri dia. Nak tunjukkan diri dia. Kecuali dia mesti mentajalikan kepada sifat dia Muhammad tu. Baru betul. Sebab itu, sampai sekarang orang tak tangkap saya. Cerita benda betul. Itu sebab daripada tarian tu. Apa tu pun saya tu.
Saya nak, kebetulan saya pun mana nombor telefon, saya nak telefon direct, takkan nak minta kat situ kan. Ha. Buka je satu, eh siap ada nombor telefon pula bawah. Tu saya kontak. Ha. Ha, itu je banyak. Semuanya, semuanya dia nak bagi jalan pergi. Ha, ya. Ha, itu je. Lepas itu hari sebelum, saya ingat nak pergi sebelum pilihan raya. Yelah. Lepas itu dengar pula Cikgu Norman suruh masuk dalam grup tu kan. Haa, masuk dalam grup. Okey, sekian-sekian bulan Cikgu Norman sibuk gini lah. Saya jadi ketua tempat mengundi. Haa, yelah. Jadi saya pun. KTM. Haa, KTM. Sama lah ni. Tak cukup kursus. Dia suruh tengok video, kepada dia bagi buku. Lepas tu orang bawah saya tu, tanya saya solat maghrib. Dia pandai-pandai di situng tu. Banyak barang saya tak dan tu. Saya kata ni dah 8 lebih dah. Nak pergi romping dekat 100 km lebih. Lepas tu nak balik lagi. Ah, saya kata bawa semualah barang. Jadi bertekak pula kat sana. Result tu dah okey dah. So, sebab saya dulu kalau misalnya kata pilihan raya. Kalau mua punya dia akan hantar Kelantan. Tu dia, jadi pilihan raya ni apa juga dia, sampai orang Ki Undi ni kalau dululah yang kemudian ni saya tak tahulah. BN punya wakil lah dia seorang, ini ada wakil seorang. Jadi Ki yang dulu kira dekat dewan majlis daerah kan. Dekat pusat mengundi pun kira. Lepas tu dia bawa balik ke majlis daerah. Ke tempat yang penjumlahan. Apa yang tempat besar tu lah. Dekat situ tengok keadaan dia mula dia kita kira di pusat pengundi. Apabila sampai di sana kita bagi tahu dia bukan kita lah, macam ketua di situ, macam cikgu RO. Kalau macam cikgu Man ketua dekat ketua pusat, tempat pengundi. Cikgu Man nak kena lapor dia punya isi kan. Jumlah jadi, dia. Jadi kalau misal kata dia punya calon tak berpuas hati. Kes mula kira di situ lah. Kira dia nampak. Tapi Tengku Razali, dia 136 dia kalah kan. Dia minta dengan SPR kira kat pusat penjumlahan. SPR kata tak boleh. Kena kira kat sekolah juga. Itulah tempat. Dia sekarang ni tak macam dulu. Dulu dulu lewat nak tahu keputusan. Tapi romping ni pukul 3 pagi baru selesai. Saya cabut. Saya lepas letak tu dia kata awak tunggulah. Nanti dia kata saluran 9 SK11 selesai. Baru bawa boleh balik. Saya tak tunggu dah, saya cabut terus. Lantak korang lah kata. Lama. Lama dari pagi. Pukul 3 baru siap. Jadah baik tunggu situ, baik saya bercabut. Maksud saya sana tu bila dulu tutup mengundi pukul 5. Jadi pukul 5 tu cerah lagi lah. Yang ni pun pukul 5. Sepatutnya pukul 6. Lepas tu dia kata pukul 5 tutup dah. Jadi kira-kira okay. Dia sebenarnya dia tengok kawasan. Kalau pengundi kawasan tu berapa. Lepas tu nilaikan peratus kan. Ini dah pukul 4 lebih memang tak nak datang undi lah ni kan. Tutup. 149 yang tak datang undi. Salungan saya tu 600. Tapi kalau kawasan yang besar-besar tu beribu-ribu tu yang tak tahan tu. Orang berapa lain. Tapi SPR tu komplain lah. Dia kata patutnya 8-9-10 ni buat di aras bawah. Ni sampai beratur sampai tangga. Dah budak muda tak pernah mengundi. Ada 5 orang masuk dengan tak pangkah apa-apa. Undi rosak ke? Itulah kata. Mungkin dia nak claim duit kot. Dah ada inai ni. Mungkin dapat duit. Tapi dia tak tahu nak pangkah mana. Alah pangkah je lah mana-mana. Pangkah yang ada pangkah semua tu. Pakai dua, pakai ada yang satu dia ada pangkah perikatan. Tangan dia yang cop dawak tu kena dekat Pakatan Harapan. Lepas tu dia orang nak bantahan lah. Saya kata ni undi wasak ni. Dia sebenarnya ni pada saya lah. Kalau dekat kawasan macam tu atas ketua di situ. Kalau ketua tu kata lepas tu ni lah macam wakil-wakil tu setuju. Agent tu kata ini undi rosak kan, walaupun dia kata dah pangkah pas ok atas perikatan nak pas, lepas tu tercop biru kat situ. Macam mana nak kira ni? Kita kan tanya yang agent ni dulu kan. Yang kawan tu bertengok-tengok rosak kata, yang kata soal rosak ni saya tak setuju.
Dia mungkin dia wakil PAS, dia kata mesti dia. Mesti dia. Dia nak undi dia. Contohlah kan. Ada dia dah leading banyaklah satu lebih. Sekarang ni yang dia pangkah, dia tanda bolpen sam. Okey. Ini dia punya jari kena terkena kan. Itu pada saya tak rosak, tapi terpulanglah pada saya lah yang pasal dia dia kata. Dia nak isi dah dia kata kalau saya isi ni cikgu tak balik sana lambat. Lama cikgu dah sana ni. Kan saya kesian kat cikgu. Tak apalah. Alah-alah sekeping dia tu. Jadi antara dua ni. Kalau dia kata, betul lah ini mungkin terkena dakwat jari kan. Okey. Apa ni? Boleh. Jadi dia taruh pada boleh. Dia tak ada taruh kat undi rosak lah. Contoh-contoh lah. Tapi lambatlah macam cikgu. Yelah. Dia dah beti ragu tu. Ditolak, diterima. Lepas tu ada yang tak pangkah. Dititik dekat Pakatan Harapan. Lepas tu nak kira macam mana? Tengok buku ragu, diterima. Ada yang kita pangkah. Padahal dah tahu tu suruh pangkah. Dia tanda raid. Sap. Raid apa? Yelah. Jadi sekarang ni. Ni tanda raid ni macam mana? Tak boleh. Yang kawan sana memang kata tak boleh. Pasal dia pas yang dia raid ni orang lain lah kan. Patutnya pangkah. Tapi pada saya boleh. Pasal dia mungkin dia kata betul. Dia nak yang tu. Okey. Dia jangan keluar pada kotak. Woi, banyak dia punya borang. Kena isi. Saya jadi yang jadi kelang kabut macam ni. Macam kita yang sebelah tu dia serah kepada penolong dia tu kira setiap jam kan berapa masuk kan. Saya nak ke serah kepada penolong saya tu. Yang seorang tu baca garis, yang seorang tu calik dakwat, yang seorang tu koyak kata undi. Aku nak serah kat siapa? Takkan nak serah kat polis kat luar. Polis pun tanya saya kan. Saya duk kira lah. Dengan apa tak isi lagi borang tu. Plastik apa semua kan. Sebab malam nak mengundi tu ada orang datang nak BA. Tu tengendala tu. Dia polis dekat situ. Dia tak dia tak boleh. Dia tak boleh usik. Tak boleh sentuh kawan ni. Kecuali dia minta. Dia minta sekarang ni. Katalah macam cikgu jadi ketua sana kan. Satu jam sekali. Okay. Bos. Pukul 10 ni peratus berapa orang masuk? Bung ni berapa orang? Nanti dia aku bagi lah. Sekarang ada ni dia okey sekian. Saya siap kunci jam. Mana tak syak bunyi. Jadi bila dia aku bagi tahu, kita orang ni yang jaga situ akan kontak lah yang sesuatu yang kita datang daripada pagi ambil tabung kan. Okey, kawasan Keratung 10 sampai masa jam pukul 10 pagi ni 100 keluar mengundi sekian-sekian. Okey, habis. Lepas tu nak kena isi dalam digital tu kan? Ada KTM kan? Ada. Dah. Tu satu kerja tu. Pakai iPad ke tab pun? Yang saya punya ni Android. Saya kata digital pun nak, dokumen pun nak. Borang banyak kena isi. Sampul lagi pula. Ini yang tempat tak ada lain. Tempat tak ada lain tu tak apalah. Saya buat terus. Ya, itulah. Lepas tu, yang si pengundi pula, dia pada pangkah, dia datang meja saya. Dia tak ada apa lagi? Lah, tak ada lah. Awak tengoklah dalam bakul tu. Ada handset ke tak? Kalau ada handset, pergi ambil. Dia tanya kita pula. Nak makan apa? Cikgu nak makan lah. Rojak boleh kan? Okay. Nak makan rojak? Minta tu dia buat apa roti? Yeah. Roti ada ke? Roti kan naik? Roti tu? Dia buat apa tu? Kau goreng telur? Ambil, minta. Jom. Tu Imam Suhai, Mua. Mua ambil yang saya, kenal? Kenal. Dia dekat situ, Mua ni ada guru masjid. Satu masjid dekat Sultan Tanjung Ibrahim yang dalam ini. Yang satu lagi masjid baru di sebelah sana. Saya rasa mungkin dia masjid baru di sebelah sana. Dia muda lagi, tak imam saya. Tiga kali dia jumpa Rasulullah. Dia ambil dengan saya, menangis dia. Alah benda ni, ialah macam saya tak ni lagi dah. Tapi ustaz yang saya amal tahun 90-an dulu, saya kata orang tu dah mati. Bukan kata mimpi. Macam kenyataan. Saya dah orang usung ke kubur, orang nak balik saya menangis, saya tinggal seorang.
Lepas tu besok. Dia sebiji je lah makan. Ha? Ha, dia sebiji je. Dia pagi dengan nak tidur. Kalau nak ni. Tapi tak apalah cuba. Dia tak ada apa sejuk. Tapi air kencing lepas tu kalau macam kata biasa air kencing kuning ke, besok pagi kita tengok juga ni air kencing. Dia kenapa dia nak kayu ke apa? Mungkin nak juga kata daun ke apa. Dia tulis itu herba. Herba. Ha. Tapi ada PPM sekolah saya lah yang pergi kekas. Dia kata lagi dia tak bagi dah makan ubat hospital. Makan ni je. Dah tinggi juga dia. Tak banyak kebanyakan yang saya tengok lah. Ha. Kalau misalkan tu orang perempuan kerja hospital, suami dia tak kasih makan ni. Kasi makan ni? Ya. Asal? Ha, itulah. Dia suruh ubat hospital. Ubat hospital. Dia tak tahan ni ubat pinggang? Ha. Orang yang kata orang tu biasa pula, dia tak nak makan ubat hospital. Pasal apa macam ubat hospital ni macam-macam. Tambah yang jenis ubat biru tu tahan sakit tu. Pain killer tu. Jadi sekarang masing-masing lah. Tak ada pula pasal apa. 11 tahun saya dengar orang asli. Saya tukar kemur tu pasal heli jatuh. Ini gunung gerah tahun 89. Itu besok bukan kata ni lah. Seminggu lepas tu saya minta tukar ke kemur. Cerita pasal ni lah. Saya dah mati, dah kubur, dah apa. Masa tu ambilnya apa tu? Saya tak ada ni. Dengar cerita kan kawan macam ni. Dengar cerita. Kau, Syed, mana kau? Cerita kepada aku, siapun kau? Ya tu sama rekrut lah tu. Sama tu kah? Okay, orang lama lah. Orang lama. Yelah, PPS dulu kan ramai. Ramai. Jadi, dia orang ada jalan ni. Jadi bila masuk. Buat 69 apa semua. Bila masuk dalam hutan, siapa lagi nak nyebak? Ni sama-sama dia. Macam, contoh macam orang tua cikgu Ramana, pangkal 5. Bila dah masuk hutan, macam saya pun dah baru. Kau sini. Aku nak tanya kau. Jangan wonder dulu. Macam saya dengan dia. Sekarang ni, kau kenal ke kau ni siapa? Contoh. Saya Rasyid lah. Mana Rasyid? Tunjuk. Dah kebis-kebis lah saya nak jawab. Kau mengucap macam mana? Macam biasa lah. Apa dia punya terjemahan niat dalam hati? Tersedih. Ya. Dia nafi sebab lah masa dulu mana dia tahu nafi sebab tak sedih kat mana letaknya. Syahadah rasul kita tak tahu kan. Kita biasalah macam yang dekat TV lepas azan tu. Tiada Tuhan yang kusembah melainkan. Padahal tak ada sembah pun. Ya, dekat TV. Dekat TV. Dia pandai-pandai letak. Itu sebab bila sekarang dia cakap itu kalau misalkan ada acong yang tanya. Tanya kat kita. Dia pemulihan. Tiada Tuhan yang kusembah melainkan Allah. Tiada. Sungguhnya Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Tapi dekat kita ni pula dalam saksi. Bila masa kau saksi? Bila masa kau ada jumpa? Betul juga. Aku tak ada jumpa. Jadi seolah-olah apa yang aku buat selama ni? Tak jumpa. Kita kena jumpa dulu. Kena jumpa. Itulah. Kau kalau tak tahu macam tu abang-abang kau semua tu. Itu. Tapi ialah benda ni kadang-kadang benda. Kita tanya orang tu setakat tu je. Dia tahu kan. Yang mana yang lebih tahu tu dia pun tak ada nak. Nak buka sangat. Dia banyak gantung. Pasal benda-benda ni. Kita nak dengar macam apa ni. YouTube. Saya dah tengok. Ada tak ada yang boleh, yang saya boleh ni. Rapi je. Rapi. Singapura. Tu boleh. Yang lain. Rafi pun dia mengaji dengan orang siap, orang Johor sangat. Tapi dekat itu pun dia tak jelas macam tak jelas. Dia pun takut juga kan benda-benda macam ni. Tapi cara dia tu okey. Macam dia terangkan. Saya pernah tanya dia macam yang penting sekali lah tauhid kan. Kalau setakat usuluddin ni ramai orang boleh bercerita. Ramai. Tu macam saya boleh cerita usuluddin. Semua saya boleh cerita. Tapi bila saya dengar si Rafi, yang penting tahu mana nak letak. Tak ada je. Kita jumpa. Kena jaya. Pasal tak jumpa kan? Ni kena cari lagi. Daripada situ.
itu kalau ikutkan yang untuk kenal dia punya yang tu, dia ada yang nyata kan. Jadi saya pakai itu je lah sampai lah sekarang. Kata yang bila, bila dia cakap apa, naik sasi. Aku naik sasi, tiada ni. Macam yang awal yang keluar ni lah, kita pun tak ada, tak pernah jumpa. Jadi saya pegang pada yang untuk kenali punya lah. Semuanya tadi yang nyata. Semuanya Muhammad ini penyata pada Tuhan. Jadi sekarang Tuhan dia dah. Jadi saya pakai itu je sama dia. Dia okey lah tu. Dia abang tiap abang berzikir, abang berjumpa dengan diri-diri tu. Termasuk Rasulullah, bawa abang tahu kat mana nak letak dia. Di sebenarnya Rasulullah dah bagi tahu dah. Jangan kamu cari zat Tuhan di luar pada diri kamu. Kelak zat yang amat jauh. Semua pada diri kita. Cuma kita nak kenal barang tu. Sekarang ni kita dah, dah ada teori. Cuma praktikal dia ni. Dah menyaksi tu, selesai lah, dah kenal. Cok sirin lah. Rasulullah kata kalau barang siapa yang melihat aku, niscaya api neraka takkan sentuh. Tapi nak tak sentuh juga. Itu je. Mai ke dunia nak kenal dia je. Sebab api neraka ni tak, dia tak sentuh Muhammad. Maknanya Allah Ta'ala tukar rupa lain dulu. Baru api neraka tu boleh sentuh. Tak datang rupa Muhammad tak boleh. Di cerita-cerita Muhammad tu. Nah itu sebab saya bawa budak-budak ni. Pasal dia pun jumpa kawan-kawan macam tu juga. Kau ni dia abang dia. Rupanya dia tahu saya ni ni, padahal saya tak pernah jumpa pun dia. Yang tempat dia ni selalu berkawan. Orang tu kira pada saya dia ni jugalah. Pasal dia boleh, dia boleh tengok dengan mata hati. Orang tua kau tu kata dia ngaji pandai tembus. Jadi benda-benda macam tu budak mana nak jumpa orang tu. Tu dia. Kau tanya sikit-sikit. Kalau tak ayah tak tahu, ayah terangkan sikit. Dia benda ni kalau kita beramal, dia terbuka sendiri. Dia terbuka. Dia yang mengajar. Sebab Rasulullah dulu dia tunjuk contoh dah macam mana dia dia belajar. Dia tarik tasbih tu Iqra. Mana masuk U, masuk U. Mana masuk kolej. Mana masuk maktab. Itu sebab bila saya tengok si Nudua lah dalam itu dia bergasak dengan saya. Itu satu, itu itu kata orang tu dah setahun lepas. Jadi saya daripada tu, daripada tu saya tengok. Kau tak belajar. Macam nombor ni kan. Kau belajar fiqah. Ialah usul-usul fiqh bahagian luar lah kan. Universiti Azhar, Jordan apa sana. Orang dulu pun dah cakap. Orang yang daripada Azhar balik sini pun kalau ni ilmu ni dia tak tahu. Dia tahu. Kita pun masa tu saya kata orang ni lagi. Iya ke orang sana? Tapi buat apa nak pergi belajar sana? Itu dia ambil undang-undang. Dia nak pasti je. Syariah kerja. Tapi bila yang buat ni, itu bila dia apa ni, modul sosial. Banyak yang tak tahu, kau dah tak tahu. Lepas tu kau duk hentam orang yang ni kata macam ni, kata macam ni. Sampaikan asyhadu anni Nabi yang mengucap macam tu. Padahal Nabi tak pernah mengucap macam tu. Nabi mengucap macam kita mengucap. Itu saya pun itu tak pernah saya dengar. Tak pernah dengar. Dia reken ni. Dia nak menafikan yang lepak tu. Lepak cerita tu dah betul. Saya tengok dia menunjukkan bukan buku lepak tu. Saya tengok ini Darun Nafis mulia ni saya tengok kan. Sama. Pasal apa pula dia kata sesat. Tapi ialah kalau ikut orang dulu-dulu. Semuanya benda-benda tu pasal dia tak tahu. Dia tak boleh. Sesat kata dia. Yang mana? Terima kasih di babi hutan tu. Dia bedah buku tu ke? Bedah buku tu lah. Yang apa ni? Alif dengan Ha tu. Orang kata ini mencarut menganu Allah Ta'ala. Benda ni kau. Jangan nak letak barang dia situ.
Amanah. Kau tak belajar benda macam ni. Alih-alih kau kata orang tu tak betul. Mana ni yang Allah Ta'ala lah. Waalaikumsalam. Patutnya kau kena tanya dulu. Macam video saya dia orang kerak tu lah. Ada lam-lam ma'a tu. Dia orang viral kat situ. Itu macam dia banyak sebab sana tu. Dia orang kata Wahabi je. Wahabi kan, Wahabi je. Tauhid tiga. Tauhid tiga. Ibn Tamiyah. Jadi bila dia tanya mana Allah Ta'ala tu, ada semua dia atas langit. Bertepat lah pula. Jadi sekarang ni, kalau kita pergi macam Cikgu Man cakap, kau nak pergi mencuri, kau niat kau nak merompak ke apa, tapi kau jangan bawa kudrat iradat. Kudrat iradat kedua tu kau jangan bawa. Tinggal. Boleh ke kau pergi? Tak boleh pergi. Macam ni juga. Lombang dia kecil. Tapi kau ni sekarang macam mana main hidup ke? Jadi bercerai pula dengan kita. Pasal apa dia dekat atas? Sedangkan benda tu ayat dah ada. Orang Ta'ala itu berada hampir di urat mereka. Malah lebih hampir. Tidak memparokoh awal-awal dia kata lah. Kaya orang cikgu. Jadi jabariah lah. Kaya dia pada saya kalau dah belajar bab ni tak ada masalah jabariah ke apa tu. Bila saya fikir balik, benda ni kalau kita dah sampai ke jalan ni. Jabariah memanglah apa juga perbuatan semuanya. Makhluk. Ialah makhluk tu semuanya daripada daripada Allah Ta'ala. Ya, jabariah punya fahaman. Qadariyah, jabariah qadariyah. Kalau misalnya kata sunnah jabariyah Allah Ta'ala, qadariyah makhluk. Sunnah buat jemaah ni pula. Dia pandai letak. Kita pasal ada akal, boleh menilai. Masa solat tu memang jabariyah. Masa luar qadariyah, dia kadang boleh letak, kadang di jabariyah, kadang qadariyah. Dia boleh pergi ahli sunnah jemaah. Dia bukan satu tempat je. Kalau solat tu tak ada kuasa kita dah, dia dah. Tak nak ke bang? Tak, saya tadi berhenti dekat Sempang tu. Sempang nak masuk. Yalah, segamat nak masuk ke Gambang. Ni. Dah pukul 12 lebih. Berhentilah dekat situ banyak. Segamat Kuantan. Dah, yalah, daripada segamat. Taman Yayasan. Berhenti situ makan. Janganlah tu sebelum hujan gerim ni. Makan. Kita lupa duduk dalam kereta, nanti saya ambil lagi. Boleh. Saya nak yang tu je, warna tujuh tu. Tu yang lecturer Tukuk Abang Hafizan tu. Tak ada tapis tu, dia cerita direct. Saya punya tahun Kota State, tahun lebih kurang tahun 90-an. Yang ni, bila, yang cari yang ori tak ada lah. Yalah, bila saya buka, banyak yang dah macam jabat pos punya. Hilang. Hilang. Jadi alamak. Nak cari yang asal tak ada. Lagi satu banyak ada yang jawi. Kerana orang budak ni tak faham. Tengkuang. Tapi itu pun usuludin. Banyak usuludin dia punya cerita. Bismillah apa. 20 huruf satu dekat mana bismillah tu hilangkan satu tu tu macam apa ni saya tanya orang dulu. Okey, sekarang ni Asmaul Husna 99 satu lagi untuk cukupkan 100 cari syurga lah dia. Kita fikir saya nak cari mana sekarang ini je lah pada saya orang yang baca Quran tu siapa yang baca Quran tu siapa masa tu saya tak ada lagi lah. Kalau macam Rashid ni yang baca dia lah nama yang ke-100 macam Abang Ahmad di tanya saya cikgu yang nama 100 tu saya letak nama Ahmadi boleh tak? Saya kata boleh. Kata abang tanya ni soalan sunang giri dengan anak murid tengah laut ni. Sebab saya dah dapat dah gambar macam tu. Ni ada orang bukan jalan datang jumpa ni. Kenapa pasal apa?
saya bagi tahu budak-budak ni kan, kemana tu salah tu saya kena cakap balik kan. Tapi daripada segi akal, daripada segi akal lah. Sekarang kita nak cari mana lagi? Sebenarnya okey, daripada atas dululah. Yang saya ni lah, nama Allah tu banyak. Banyak. Bila sebut banyak, satu dunia ni berapa? Bilion. Suka tak ketak lah. Okey. Sekarang ni dalam ambil apa ni, dalam kitab Taurat, Zabur, Injil, 313. 99 Asmaul Husna. Jadi sekarang yang banyak nama Allah Taala tu Asmaul Husna. 99. Jadi yang nak cukupkan 100 tu, takkan kita nak bagi nama orang lain. Kalau orang kau yang baca, kau lah. Pasal apa saya kenal nama dia 100, yang ke 100 ni saya surga lah dia. Kalau kau yang baca Quran tu, dah tentu kau lah yang dapat pahala. Orang lain nak tahu nama dia buat apa, kecuali dia baca kan. Itu dia baca dapat kan hantu lah. Hantu lah. Ilmu ni dia naik balik akhir zaman. Tapi betul lah macam Jaibu cakap, benda ni kadang-kadang roti ada. Nak kerja ni, nak kerja lah. Nak kerja lagi? Tak apalah, saya kenyang lagi lah. Air dulu masa kata orang tu masa kerja ni lah, kadang sampai pagi. Kalau kerja belah tahun 90-an saya dah tukar sini. Tukar muar ni. Tiju dah tiju. Tiju. Oh, tukar muar. Dulu kerja lah. Dulu saya keruh. Keruh Melaka. Ukur Perak. Perak. Sekarang nama dia Pengkalan Ulu. Pengkalan Ulu. Oh, dia tukar nama. Patut tak belam. Tu tak dengar lah nama tu. BPS siapa dulu sana. Lepas tu tukar sini jaga parti. Melarat ni kan. Tak kira lah apa juga. Tu bila malam kan jumpa orang-orang yang rasa boleh tu kan. Pergi menyembang kat dia. Jadi tu buat ni lah sampai pagi. Abang Badru zaman mua tukang gunting ke nak? Dia bukan army. Saya tak kenal. Itu awal lagi ambil yang saya tu. Yang tu dah syak juga tu. Dia guru dengan orang mana? Orang Johor juga. Dia bai'ah, dia salam. Guru tu cakap, jangan toleh lah. Dia tak ada hal lah. Tak jumpa 14 hari pun dia masuk hutan. Lepas tu ada budak pulai pergi ambil dengan guru dia. Hari ke berapa belah? 17 tu. Guru dia pesan, jangan datang jumpa. Kalau tak salam meninggal. Lah sekali guru dia kata, tak apalah aku dalam hidup kau muda lagi, tak apalah aku beralah. Meninggal, dia keluar hutan tengok cari guru dia tak ada dah. Tinggal cerita ada budak kulai ambil langgar patah. Jadi banyak benda tu tak terungkai, dia pergi dengan anak murid lama. Tak ada nak ungkai lah taib tu. Setelah 18 tahun jumpa saya. Dia jumpa dari YouTube eh. Dia sewa homestay depan ni. Saya ungkai satu-satu kan. Peluk saya. Dia peluk saya. Lepas tu mak mertua dia pula tak sihat. Dia kata abang stop lah tali. Bagi hadiah dekat mak mertua. Lepas tu elok. Kerohanian yang datang elok. Sebelum tu mak dia datang dengan kain solat. Terima kasih dia kata. Mak dia dah lama meninggal. Dia kata tak percaya lagi kalau mak datang macam tu. Dia kata dah percaya lah. Dia ada, dia buka kedai gunting dekat Muar. Nanti saya bagi nombor dia kat abang. Abang duduk Muar lah? Bakri. Bakri? Oh, jauh juga. Ramai juga Johor ambil dengan saya. Yalah, tu saya ingat. Saya dulu dekat, kalau dekat Kota Tinggi tu. Ramai sebenarnya. Yang ni meja lah ni? Yang ngaji jalan ni? Saya rasa ada guru lah seorang lagi. Dulu. Pernah saya jumpa dia. Nama dia Pak Usok. Tapi masa tu saya budak lagi sekolah. Daripada dia lah saya sikit, dapat sikit. Pasal
Pasal apa? Orang dulu-dulu ni dia mengajar silat, jenis silat kalimah. Nah, silat kalimah. Kau kena sembahyang. Tak dapat lima waktu, empat. Tak dapat empat, tiga. Tapi kena buat. Jangan sampai kau lupa langsung. Tak buat langsung. Tapi dia ada jalan ni tu, saya cakap. Bila saya dengar dia sembang apa kan. Bukit Jemberno tu dia kata bukan besok mana pun. Kau tengok hidung kau tu. Daripada situ saya dapat tangkap. Kecelah dalam orang. Lepas tu dia pula cakap. Kalau kau tu tinggi tu Cina punya ramai. Kita tak payah ramai. Kita empat orang tu. Habis. Daripada situ pula. Tapi dah. Dia dah meninggal lah. Dah meninggal lah. Anak-anak dia tu. Itu sebab dia benar cakap yang saya dengar lah kan. Saya ikut tu puluh nak sin saya gitu. Sesungguhnya manusia itu akan merasai kematian. Kan? Matian mana? Mana yang mati, yang tak mati itu siapa? Kita punya jasad ya, sifat Muhammad, sifat ni yang saya belajar dulu lah. Sifat Muhammad ni, sifat Muhammad yang mana ni aku lihat dua. Tapi sifat Allah dia dalam. Sifat 20, sifat 20 saya tak tahu. Dan tu mana mati? Itu bila orang apa pendekkan lagi jadi wahdatul wujud. Iyalah. Wahdatul wujud, lepas tu apa yang satu lagi tu tauhid tujuh. Yang dia orang ada ngajar tu kan. Sama juga. Kita panggil dulu yang sekolah tu sifat dulu. Kalau tu wujud tak salah. Tak ada faham. Tapi lah kebanyakan yang saya jumpa lah. Kita minta musuh dia. Banyak boleh. Tapi bila sampai Allah mamak dia pening lah. Yalah sampai dekat situ. Okey dia dia boleh sampai situ saja. Tapi tu tauhid. Banyak sangkut di situ. Tauhid tu dia sangkut. Saya dulu pun macam tu dulu. Ada Faisal tu Ipoh tu, dia kata nak bayar saya. Dia kata saya, cikgu ni cerita tak habis ni tengok dalam YouTube saya ni. Ni ada lagi ni. Dia kata dia jumpa ramai dah guru. Seorang guru tak berani pegang. Sekarang ni saya nak tanya cikgu. Dia mari bisik kat dengan saya. Saya kata, yelah apa lagi? Dia datang, dia peluk. Dia cium dahi. Yelah, dulu tu saya cakap. Dulu saya sakit juga. Pasal apa? Saya tak, dia orang tak, dia orang cerita tentang usul dia. Yang awal dia tak cerita, mana cerita tengah-tengah lah. Lepas tu bila si orang nak cerita, apa makna Islam? Islam makna serah. Serah. Jadi, dulu, mana nak serah? Aku dah lah, aku jadi macam ni lah. Rupanya bila kita dah ni, aku sebenarnya tak ada. Semuanya dia. Jangan kau nak mengaku kau tu kau punya barang, kau punya tak. Kau takkan kau tempik je atas nama kau. Kau tu tak ada. Yang ada tu Muhammad dengan Allah tu je. Kita ni tempat laluan dia tu. Barulah kau boleh angkat syahadah tu, betul. Ini kau angkat syahadah tapi aku tu kau tak buang. Keakuan kau tu. Ananiah tu. Jadi bila siapa buat ni? Aku. Wah, yang itu jadi sombong. Padahal kalau tak ada kudrat iradat tu boleh ke kau buat? Ada di situ. Banyak yang sanggup di situ. Lepas tu cikgu Umar pula buka. Saidina Ali nampak Rasul siapa. Lepas tu Rasul tu pergi ke suatu muntaha. Kenapa Jibril tak lepas? Terambil apa ni roblox? Pasal dia tak tahu, dia punya tahap tu tak sama. Yang ni boleh tukar kepada Kodim. Dia biasa. Dia boleh sampai masuk ke neraka apa semua. Lepas tu dia boleh tahu. Dia pula ngajar ke malaikat. Patutnya wahyu tu sampai daripada
Jibril kepada dia. Lepas tu datang ke masjid mana tu yang sahabat dia nampak. Dia pula ngajar si Jibril tu apa dia Islam, apa dia insan, apa dia ikhlas. Betul kata dia. Jadi siapa yang ngajar? Siapa yang tinggi? Siapa yang betul? Macam Cikgu Man cakap lah tu kan. Tu biasa fikir balik, oh ya kita juga. Ini semua simbolik putar beginilah. Sebab dia yang sebab yang cerita pasal dia tu dia dah. Lepas tu fikir balik. Allah Ta'ala itu laisa kami sendiri, tak ada yang boleh umpamakan. Kita tak boleh nampak. Kalau macam Wahabi kata dia bersanding dekat akhirat besok. Allah menolong. Bila kita dah tahu ni, rupanya kat dunia ni dia. Kita ni sebab besok barang tu juga, mamak tu lah. Mana ada benda lain lah. Itu sebab kita kena, dia suruh berfikir, bermuhasabah. Akal tu dah di dipenam oleh orang tak lah 70,000 tahun ni, mana lautan akal. Tinggal lagi nafsu je. Siapa engkau, siapa aku? Engkau, aku, nafsu. Nafsu-nafsu. Dia penam lagi. Akal sekali je. Okey, ikut. Ini nafsu. Itu sebab keluarnya tujuh nafsu. Tujuh juga. Tujuh langit, tujuh bumi. Disipi tujuh. Kalau nafsu lah tujuh. Itu yang kita kena kikis daripada amarah nak sampai kepada atas. Nampak dunia sekarang ni bukannya senang nak jadi macam tu. Kalau dulu lain, dulu mana ada keruki zaman-zaman. Itulah Nabi cakap itu zaman ni lah. Semasa itu ni Kak minta niat teh orang suam tu ni. Rupa habis. Pergi di kelabih air pula.